Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dari Jumat, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dengan sinyal dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin. Oke, saya ini satu akan merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di depan saya ini. Yang pertama adalah senapan angin bocah besar, kita akan bahas sepertinya, dan juga kita akan bahas itu harga-harga dari senapan angin yang ada di sini. Jadi saya mau merekomendasikan untuk senapan anginnya, sepertinya saya lupa klik komen dan juga subscribe terlebih dahulu. Kita bahas senapannya yang ada di bagian depannya saya ini. Di bagian depannya saya sudah ada bagian untuk senapan angin bocah blaster. Jadi kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian ujung belakangnya, atau kita bahas dari bagian atas sampai ke bagian ujung pokoknya di bagian sebelahnya sini. Di bagian depannya sini sudah ada bagian larasnya. Untuk bagian laras ini menggunakan laras baja pelilin yang pas dilengkapi dengan bagian serobek. Jika di sini itu ada bagian bubble serobek yang berwarna hitam di bagian dalam di bagian sini, namanya juga bagian serobek yang berwarna hitam di bagian luar, namanya juga bagian serobeknya juga. Untuk bagian serobeknya itu diameternya 22 untuk panjang larasnya, untuk panjangnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagiannya sini, di bagian ujung laras juga ada bagian penutup laras juga, karena tadi saya terdapat angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi tapi sekitar itu kalian gantinya menggunakan peredam juga. Kalau sebenarnya kalian suka berbesar tapi itu kalian juga gantinya menggunakan peredam juga. Kalau untuk bagian penutup laras bisa ganti menggunakan peredam. Kalau kalian suka berbesar atau berdia tidak berdiri, kalian juga gantinya menggunakan peredam untuk bagian penutup larasnya. Dan juga di bagian laras bagian sini itu ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya di sini menggunakan tabung GSM, bukan menggunakan tabung Venom atau menggunakan tabung Dual, tidak, tapi di sini menggunakan tabung GSM. Dan untuk di antara laras tabung di bagian sini sudah ada bagian satu cincin larasnya juga. Untuk bagian satu cincin laras sebagai memperkuat atau memperikat antara laras tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau misal di sini tidak ada cincin laras, pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasar. Makanya di sini dilengkapi dengan satu cincin agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Yang aman banget saat kalian berburu karena di sini sudah ada bagian cincin larasnya, tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Dan juga di bagian sini, di bagian sapunya sini itu ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin di sini sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu cooper tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin mereka pasang itu pasnya ada di bagian manometernya. Untuk bagian manometer itu ada di bagian sebelah sini, ada di bagian bawahnya senapan angin, ada di bagian sebelah sini untuk bagian manometernya. Untuk kapas tangannya itu 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000, itu berani kali ini jangan sampai dianulkan. Supaya tabungnya tidak mudah bocor, senap anginnya pasnya tidak mudah rusak juga. Makanya kalau bisa taruh aja, jangan sampai dilebihkan, apalagi dianulkan untuk bagian pengisian tabungnya. Lalu di bagian sini, di bagian tengah-tengahnya sini juga ada bagian chambernya yang berwarna hijau, ini namanya bagian chambernya. Untuk bagian chamber ini menggunakan chamber glass seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi di sini menggunakan chamber glass seri 6, yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC ya. Dan di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian lem mounting atau penaruh teleskopnya juga. Ya, kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atau chamber, ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Dan untuk di bagian tengah-tengah chamber di bagian sini itu ada bagian pengisian peluru juga. Untuk bagian pengisian peluru itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Kalau misalnya kalian suka yang magazine, bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian tidak suka yang magazine, kalian bisa ganti dengan single shoot, karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shoot. Nah, untuk bagian pengisian pelurunya
juga di bagian sama chamber, di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya di sini menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan modern, sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena juga menggunakan bagian tarikan modern atau tarikan silver, bukan lagi menggunakan tarikan grader. Di bagian belakangnya chamber di bagian sini ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power di sini sudah bisa diputar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk belum selam, small game itu untuk yang bulan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya, yang big game yang besar, small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Dan juga di bagian bawahnya sini, di bagian bawahnya senapan angin juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya di sini menggunakan trigger mix, bukan lagi menggunakan trigger kasih, karena senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger mix dan juga ada trigger kasih. Tapi kalau senapan angin bocah besar ini sudah menggunakan trigger mix atau trigger yang modern. Lalu di bagian belakangnya situ ada bagian popernya juga. Untuk bagian popernya ini menggunakan popper klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebar dan pasnya tidak mudah patah juga. Lalu bagian popernya ini belum di-finishing, masih berwarna putih seperti ini, dan juga ada variasinya namanya jasek di bagian sini, dan juga ada variasinya di bagian sebelah sini atau bagian pegangannya juga. Dan bagian di bagian atas popper di bagian sini juga ada bagian setelan pipinya juga. Untuk bagian setelan pipi itu bisa banget saat diatur untuk sesuai selera kalian, bisa diturunkan dan juga bisa diataskan juga. Dan juga di bagian belakangnya popper di bagian sini juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kain peluka sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Oke, tadi sudah sampai senapan angin yang bocap dash ini. Sekarang kita bahas untuk harga dari senapan angin bocap dash set ini. Untuk harganya dari senapan angin bocap dash set ini harganya pastinya murah banget. Harganya dari harga 3.300.000 sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan, ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya, untuk harga full setnya harganya cuma 4 juta saja sudah mendapatkan 3 bonus kelengkapan, ada pompa, mimis, dan juga ada teleskopnya juga. Yang harganya murah banget kan, sudah mendapatkan senapan anginnya pas yang kualitasnya mantap banget, dan juga ada 7 bonus kelengkapan, dan juga ada 3 bonusnya. Kalau itu kalian belinya tuh full set, kalian bisa mendapatkan kan 3 perusahaannya, mendapatkan mimis dan juga pompa dan juga teleskopnya juga. Tadi sebesar senapan angin dan juga ada senapan angin bocap besar ini. Sekarang kita bahas ke senapan angin yang kedua. Untuk senapan angin yang kedua, ada senapan angin FX Yumaja. Kita ulas untuk spek-speknya dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya. Untuk kita bahas dari bagian ujungnya laras sampai bagian ujungnya popor. Untuk di bagian depannya sini tuh ada bagian larasnya juga. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras Yumaja yang pas, sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Di sini tuh ada bagian double serombong yang berwarna biru di bagian dalamnya, nyungap juga bagian serombong yang berwarna hitam di bagian luar, namanya juga bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjangnya, panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian sini, di bagian ujung laras juga ada bagian penutup larasnya, karena setiap senapan angin itu pasnya ada bagian penutup larasnya semua. Untuk bagian penutupan sebagai variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga. Kalau misalnya kalian suka berbuat sapsnya, untuk kalian jangan gantinya menggunakan peredam, karena untuk bagian penutupan sebagai menggunakan peredam juga. Kalau kalian suka berbuat sapsnya atau berbuat yang tidak bersih, itu kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam untuk bagian penutup larasnya. Dan juga di bagian bawahnya laras, di bagian sini ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung SM, tapi di sini menggunakan tabung Venom 500cc. Dan di area tabung di bagian sini juga ada bagian namanya Yumaja, di bagian area tabung di bagian sebelahnya sini. Dan untuk di bagian sini, di bagian antara laras tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga. Untuk bagian satu ini sebagai memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini yang aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau sebenarnya di sini tidak ada satu cincin laras, pasti akan goyang-goyang. Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasar. Makanya di sini dilengkapi dengan satu cincin keamanan dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini yang aman banget kalau sudah ada bagian satunya dan laras satunya di bagian sebelahnya sini. Untuk bagian letak satu cincin larasnya.
Dan untuk kalian kalau ingin mendekap sangin itu pastinya ada di bagian letak manometernya. Untuk bagian letak manometer ada di bagian sebelahnya sini. Kalau senapan angin yang pertama untuk bagian letak manometer ada di bagian bawahnya senapan angin, ada di bagian sini. Kalau senapan angin FK5C ini untuk bagian manometer ada di bagian sebelahnya sini. Untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau semisal angin sudah mencapai 1000, itu barangkali jangan sampai dianulkan supaya tabungnya tidak mudah bolos, senap anginnya pastinya tidak mudah rusak juga. Makanya kebesar aja, jangan sampai dilebihkan, apalagi dianulkan untuk bagian pengisian tabungnya. Dan untuk kalian kalau ingin mengisi untuk bagian pengisian anginnya, untuk bagian pengisian anginnya ada di bagian kebalikan dari manometernya, ada di bagian sini untuk bagian pengisian anginnya. Untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu cooper tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PJP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PJP, kalian tetap banget gantinya dengan pompa kompresor juga. Dan untuk bagian sini, di bagian tengah-tengahnya sini juga ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chambernya juga sama menggunakan chamber glass seri 6 semi CNC. Bukan menggunakan chamber seri 7, tapi di sini menggunakan chamber glass seri 6 yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya juga. Hanya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian chamber, ada di bagian sini. Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya chamber. Untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sebelah sini untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk pengisian itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Dan untuk bagian pelarikannya, untuk bagian tarikannya itu ada di bagian sampingnya, berada di bagian sininya. Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan yang seat lever, bukan lagi menggunakan tarikan grill, tapi sudah menggunakan bagian tarikan yang seat lever. Sehingga lebih mudah banget, pasti akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu, kan sudah menggunakan tarikan lever atau tarikan yang modern. Di bagian belakangnya chamber di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk drum sound, small game itu untuk yang buruan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya, yang big game drum sound, small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Untuk bagian bawahnya sini, untuk bagian di bawahnya sini itu ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya juga sama menggunakan trigger mix, bukan lagi menggunakan trigger kasih. Dan di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya. Yang punya sudut pengaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memencet pengaman picu atau bagian safety trigger saja, supaya senapan anginnya pasti akan aman banget dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan anginnya. Kita pas ke bagian belakangnya sini, untuk di bagian belakangnya sini juga ada bagian powernya juga. Untuk bagian power ini menggunakan power klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Untuk bagian powernya sudah finishing baru hitam seperti ini, dan juga ada bagian variasinya di bagian area sebelah sini, dan juga ada variasinya di bagian sebelah sini atau bagian pegangannya juga. Untuk di bagian atas power di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang bisa dinaikkan untuk sesuai dengan selera kalian. Dan juga di bagian belakangnya power di bagian sini itu ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya awet banget saat kalian gunakan untuk bersender di bahu kalian gitu. Lalu sebesar senapan angin yang kedua, senapan angin FF5J. Kita bahas untuk harga dari senapan angin FF5J ini. Untuk harganya pastinya harganya itu murah banget, harganya di harga 3 juta saja sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga. Itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, nasinya padam, dan juga ada STKS nya juga. Kalau harga full set 6, untuk harga full set harganya cuma 3 juta 700 ribu saja sudah mendapatkan pompa, teleskop, dan juga ada mimis nya juga. Dan juga di garis senapan angin, kalau kalian membeli senapan angin juga ada garisnya juga. Untuk garisnya itu ada dua, ada garasi akurasi dan juga ada garasi tabungnya juga. Untuk garasi akurasi di 2 minggu, untuk garasi tabungnya di 2 bulan saja. Untuk bahan packingannya disini menggunakan bahan packingan dari kayu sehingga lebih aman dan pasti tidak akan mudah rusak saat diantar ke rumah kalian, kita juga menggunakan bahan packingan dari kayu. Dan sebelum dikirim bagian senapannya pasti ada bagian tes akurasi terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Biar kalian bisa lihat tuh bagian tes akurasi pasti akan mantap banget, pasti untuk kalian terus mantap
sahabat untuk senapan anginnya, makanya di situ ada bagian tes akuisisi senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan juga di senapan angin juga ada dua cara membayar, secara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat juga. Untuk COD bisa gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100% untuk tanda jadi keseriusan Anda. Untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, itu juga rekomendasi dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like untuk kesehatan ditulis di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.